Siapa namanya? Dari Bapak mana? Bapak M. Nuh dari Jambi. Beliau dari Kampung Manggis. M. Nuh dari Jambi, dari Kampung Manggis. Saya ingin pastikan, Mbak, semua data terverifikasi kan? Terverifikasi. Kita bahkan udah menelpon beliau dua kali dan sangat mengharapkan bisa menjadi pemenang. Sangat mengharapkan. Halo sahabat Inspirasi News, Nani Esdeyang dalam akun Facebooknya dia menuliskan, tadinya nggak mau komen, hanya karena saya ingin melihatnya dari sisi spiritual jadi saya nulis status. Sebetulnya acara-acara konser apapun alasan nggak pas dilakukan di bulan puasa, apalagi malam nuzul Quran saja diabaikan atau tidak diperingati. Kadang orang-orang di lingkar kekuasaan itu menafikan kebesaran Allah, bahkan seperti bisa mengatur kehendak Allah, qadarullah secara perlahan dan pasti. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran pada umat manusia di 10 hari terakhir bahwa kalau Allah mau itu tinggal kun fayakun dan kun fayakun maka jadilah. Konser yang katanya menghasilkan 4 miliar dipermalukan dengan kelakuan orang yang ngeprank akan membeli motor bertanda tangan Pak Presiden seharga 2,55 miliar. Ini bukan masalah duitnya tapi malunya. Dan apapun dan siapapun yang ngeprank menurut saya punya nyali luar biasa. Kok terlintas ngeprank penguasa negara? Jadi mari semua menghormati dan menghargai bulan Ramadan. Di status lainnya, Nani Esdeyang juga menuliskan, saya lihat videonya, ada Mbak Wanda yang ikut di prank. Mana aja Mbak selama ini? Dulu ngeprank Pak Prabowo kalau jadi presiden, katanya orang nggak akan bisa ngomong, media akan dibungkam. Eladalah, sekalinya muncul di prank ama Muhammad Nuh, tidak ada perbuatan jahat yang tak terbalaskan.